Tadi saya dah sebut last call Bukit Katil. Masa saya tanya tadi tak ada yang bangun. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana mengizinkan saya berucap secara ringkas saja. Saya sebenarnya tidak bercadang untuk bercakap kerana nombor saya paling akhir sekali. Tapi kerana di sebelah sana, tiada seorang pun daripada backbenchers yang ada untuk bercakap, maka peluang ini saya ambil untuk bercakap dalam masa yang ditetapkan oleh Yang Dipertua, insyaAllah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat berada di Dewan ini, Dewan yang mulia ini. Dan dalam beberapa hari yang lepas, kita dapat melihat bermacam-macam yang berlaku di sini. Walau bagaimanapun, Dewan kita dapat berjalan dengan lancar sampai ke waktu ini untuk kita membincangkan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari. Saya ingin mulakan dengan satu ayat daripada surah Isra yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوكِكَ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وانه كان بعباده خبيرا بصيرا. Yang bermaksud, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, ini bakhil, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habis, itu boros, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Sesungguhnya Tuhanmulah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dia jugalah yang menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Sedikit yang kita dapat daripada ayat ini, kita diminta oleh Allah SWT supaya bersederhana di dalam perbelanjaan kita. Kalau dalam bajet, kita inginkan keseimbangan, bukan terlalu boros sehingga kita berdefisit, dan bukan terlalu terlalu bakhil, kita ada simpanan yang banyak tetapi kita tidak gunakan untuk kepentingan rakyat, negara dan perancangan-perancangan yang penting untuk masa depan kita. Jadi bajet ini ialah pilihan yang dipilih oleh kerajaan kita, bagaimana untuk kita mengurus keuangan negara kita, merancang perjalanan masa depan kita untuk tahun hadapan, perbelanjaan-perbelanjaan perlu untuk kemakmuran rakyat, untuk memperkemaskan lagi jentera kerajaan, untuk menjaminkan masa depan yang gemilang bagi rakyat Malaysia, dan seterusnya memberikan kegembiraan, memberikan kesenangan, kesejahteraan kepada rakyat Malaysia ini. Dan kalau kita lihat kepada bajet kita ini, maka kita akan mengetahui bahawa di sana itu kita akan dapat melihat hasil yang dijangka kita akan dapat untuk tahun depan. Dan kita akan melihat di sana itu bagaimana perbelanjaan yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat Malaysia ini. Bukan hanya tahun depan, tapi masa-masa yang akan datang juga, insyaAllah. Anak cucu kita, insyaAllah. Jadi apa yang kita lakukan, yang dirancangkan ini, boleh menentukan keadaan masa depan kita dan juga anak cucu kita. Jadi hasil daripada pendapatan kita, kebanyakannya kita lihat, ialah daripada cukai-cukai. Dan cukai-cukai ini bermacam-macam yang kita berikan, yang kita lakukan untuk mendapat hasil. Dan daripada hasil ini kita lihat bahawa ada di sana itu hasil GST. Dan dijangka hasil GST ini pada tahun depan meningkat daripada 38 bilion tahun ini, dia akan naik kepada 40 bilion.
Dalam perbincangan kita di dewan ini, kita lihat bahawa di sana itu dengan keadaan global yang agak merunsingkan, keadaan ekonomi global yang merunsingkan dan prospek yang dijangkakan malap pada tahun yang akan datang, dan keadaan yang kita lihat sekarang ini di akhir tahun 2016 ini, keadaan perniagaan dan keadaan ekonomi yang berlaku sekarang di bawah, maka keadaan itu, keadaan ekonomi tahun depan dijangkakan murah. Apabila kita melihat pada keadaan ini, kita bimbang. Hasil daripada GST ini juga mungkin berkurangan. Mungkin tidak mencapai 40 bilion sebagaimana dijangkakan. Walau bagaimana kita berdoa supaya insya-Allah dapat juga. Tetapi tentang GST ini, saya lebih suka beri nama dia bukan GST, tetapi Modified GST. Kita tidak seperti GST-GST negeri lain. Modified GST, kita adakan lebih banyak lagi barang-barang yang keperluan B40 atau orang yang miskin di negara kita ini, keperluan mereka ini, kita zero. Kita tidak adakan apa-apa cukai GST ke atas barang-barang keperluan mereka. Maka ini dikatakan Modified GST. Dia lain sikit daripada GST-GST tempat lain yang menyeluruh kepada semua barang-barang. Sedikit sebanyak, apabila modified, saya rasa lebih tenang sikitlah untuk menerima atau menolak GST ini. Saya rasa mungkin kita tak dapat tolak GST kerana banyak negara-negara dunia pun sudah melaksanakannya. Tapi kita modifikan dia supaya dia tidak berlaku zalim kepada golongan yang miskin di kalangan rakyat Malaysia ini. Jadi sekurang-kurangnya kita mengurangkan beban kepada mereka untuk memberi makanan mereka, untuk membeli pakaian mereka dan keperluan asas yang perlu pada mereka. Jadi ini kita kena fikirkan lagi, apakah lagi keperluan-keperluan B40 ini supaya cukai GST ini tidak kita laksanakan kepada mereka. Ini tentang hasil yang kita akan dapat. Dan hasil ini sebenarnya tidak mencukupi untuk pembangunan atau perbelanjaan kita pada tahun hadapan. Kita hanya ada lebihan 5 bilion sahaja daripada apa yang kita pungut ini untuk melakukan pembangunan di dalam negara kita. Sedangkan kita perlu kepada pembangunan yang pesat untuk membangunkan negara kita. Maka kita terpaksa meminjam. Meminjam ini, saya ingin elaborate sedikit dalam isu meminjam ini. Adakah meminjam ini digalakkan dalam Islam? Tidak. Bahkan kita selalu diminta untuk berdoa sebagaimana Rasulullah ajar kita, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Kita minta berlindung daripada ditekan oleh hutang. Hutang ini cukup bahaya. Tetapi sistem kita sekarang, sistem ekonomi dunia dan sistem yang kita amalkan dalam negara kita ialah sistem perbankan ribawi. Makna sistem ada interest. Sistem yang kita tak boleh elak. Ia bukan sistem yang bertepatan dengan Islam. Ia bercanggah dengan Islam. Kita berada dalam suasana yang mana kita kata ini adalah suatu yang darurah yang kita terpaksa lalui. Negara terpaksa lalui. Reda atau tidak reda, perlu atau tidak perlu, kita terpaksa melalui sistem ribawi ini. Dan sistem ini memang menggalakkan kita meminjam daripada bank-bank, daripada dana-dana keuangan mana-mana sahaja untuk kita melakukan perniagaan kita, hatta untuk pembinaan rumah yang kita idam-idamkan itu. Badan saya suka. Sahabat saya. Silakan. Terima kasih. Engkau yang panjang. Terima kasih. Banyak lagi nak cakap. Ya, ya. Sekejap. Saya mendengar dengan berhati-hati, berteliti perbahasan ini. Dan saya nak tanya kepada Pak Sir Putih. Hutang ni saya nak tanya, adakah hutang ni totally salah? Dan kita ada sistem. Contohnya sistem pinjaman daripada bank-bank yang mengamalkan sistem syariah. Dan bukankah dalam kehidupan kita banyak kita meminjam? Umpamanya orang yang nak beli rumah, mana ada orang boleh beli rumah cash? Orang meminjam.
Kalau orang beli kereta, mana ada orang beli kereta cash? Orang meminjam. Jadi, maksud saya, pasal putih sekejap, maksud saya, meminjam ni, berhutang ni, bukan, adakah dia betul-betul salah? Ha, sebab apa kita lihat untuk kebaikan pembangunan dan sebagainya, kita meminjam untuk kemaslahatan rakyat umpamanya. Walau bagaimanapun, saya ucap tahniahlah kepada pasal putih. Itu satu doa yang sangat baik yang kita patut amalkan. Saya tanya pasal putih tentang ni. Tak, hutang tu, kalau kita bagi gambaran hutang tu totally wrong dengan izin, adakah ini betul sebenarnya? Terima kasih, Bang Serai. Saya tidak mengatakan hutang ini tak boleh. Dalam Islam ada hutang, ada ar-rahnu. Dan dalam kehidupan kita ini, Nabi SAW pernah berhutang dengan siapa? Dengan Yahudi. Dengan orang Yahudi. Dan Rasulullah membayar hutang itu. Dan begitulah juga keadaan hidup dahulu, Rasulullah sendiri terpaksa berhutang. Dan kita tahu Rasulullah SAW tidak ada istana besar seperti kita sekarang ini. Rasulullah hanya hidup dalam bilik-bilik yang kecil di sebelah masjidnya. Tetapi baginda Rasulullah SAW bahagia. Sahabat-sahabatnya hidup bahagia. Dan mereka berjaya di dunia ini. Menawan dunia pada masa itu. Dan di akhirat nanti insyaAllah mereka akan mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi kita sekarang ini dengan kekayaan begitu banyak, pinjaman yang begitu banyak, hutang yang begitu banyak, dan kita membuat istana, membuat rumah, membuat jalan, membuat itu, membuat ini, projek-projek ini, maka kita akan menanggung hutang. Dan bebanan hutang ini akan mencekik sesiapa saja. Akan menjadi seorang yang kuat, menjadi lemah. Menjadi seorang yang bebas, yang merdeka, menjadi hamba kepada sesiapa yang kontrol keuangan ini. Seperti sikit. Inilah bahaya hutang ini. Kalau hutang ini terlalu mencekik dan menindas seseorang itu atau sesebuah negara itu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sila. Pasir Putih. Dan soal perumahan rakyat, di mana ada rakyat yang tidak mampu ataupun tidak menepati syarat untuk meminjam. Tetapi kerajaan mengarahkan supaya bank-bank tersebut memberi pinjaman. Sedangkan hutang isi rumah kita sudah begitu tinggi. Dan apakah tindakan kerajaan memberi pinjaman ini, mengarahkan bank memberi pinjaman ini, boleh meneruhkan lagi mereka yang tidak layak meminjam dan menguntungkan pihak apa tu developer? Terima kasih. Pengalaman cepat. Inilah masalah kita. Kita compoundkan, kita meningkatkan lagi hutang-hutang kepada rakyat kita dengan menggalakkan mereka mendapatkan pinjaman-pinjaman ini. Bahkan dinaikkan lagi di sebuah itu. Kalau dahulu 120,000, sekarang dibenarkan sampai 200,000, 300,000. Makna hutang semakin banyak dibenarkan kepada mereka. Dan bagaimana mereka nak membayar dengan gaji mereka, dengan income mereka. Dan kita tahu kedudukan dunia sekarang ini, ketidaktentuan pekerjaan mereka itu. Hari ini ada kerja, esok mungkin mereka dibuang kerja. Bagaimana berlaku sekarang ini 200,000 lebih penganggur-penganggur. Dan ramai di antara mereka ini ialah yang dibuang kerja daripada emas, daripada bank-bank dan sebagainya. Bermakna di samping kita, keinginan kita sebagai manusia inginkan pada rumah, kita berhutang. Dan inilah yang akan menjerut tengkuk kita kepada bank-bank ini, dan kita akan menjadi hamba bekerja setiap hari untuk membayar hutang. Inilah bahayanya. Oleh sebab itu, kita kena berjaga-jaga. Kita kena berbelanja mengikut keupayaan kita. Jangan kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita secara individu. Secara kerajaan begitu juga. Dalam bajet ini kita mesti berbelanja mengikut keupayaan kita. Jangan kita berhutang terlalu banyak sehingga kita tidak mampu untuk membayarnya. Dan untuk rumah ini, banyak cadangan-cadangan untuk rumah mampu milik dan sebagainya, rangsangan itu, rangsangan ini. Saya rasa ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kita mesti memperbanyakkan rumah kerajaan untuk disewa kepada rakyat kita. Supaya mereka tidak perlu membuat pinjaman kepada bank-bank untuk membayar harga rumah ini. Keperluan kita ialah tempat untuk berteduh.
Kita tidak perlu pada rumah untuk kita miliki. Betulkah? Dan kita terpaksa bayar hutang kepada rumah-rumah ini. Tak payah beli rumah ini. Sewa saja. Perbanyakkan rumah sewa. Ada satu program. Sewa saja. Tak payah beli. Kerajaan memiliki rumah itu. Kalau sewa beli, lagi boleh. Kalau ada. Tetapi, boleh juga. Boleh juga. Tetapi, bagi saya, tak payah ada rumah. Kita galakkan rakyat kita untuk menyewa. Dan untuk itu, kerajaan boleh membuat rumah yang banyak di tanah-tanah kerajaan atau tanah yang dibeli oleh kerajaan. Nasrullah membina rumah-rumah yang murah untuk anak-anak kita. Untuk pemuda-pemuda kita yang mahu kerja. Ya, kita tidak perlu kepada rumah yang banyak. Sewa, berbuat rumah yang banyak untuk disewa. Ini yang kita nak. Banyak lagi tu. Bagi 2 minit lagi boleh? Cukuplah. Banyak lagi tu. Ada seorang lagi je. Ada 2-3 lagi yang bangun. Siapa baru lagi? Bangun. Tak ada. Oh ada. Stamping dengan Bakri. Saya tak sempat nak masuk poin yang kedua. Minta maaf. Lain kali tak apa. Dalam datang kuasa nanti. Terima kasih yang dipertua. Sekian aku qul hadza astaghfirullah wa akum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan.